却是一个战争的本色，永远不可磨灭，却付出无比惨重的代价。Halo para pecinta Donghua sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng atau A Will Eternal di part yang ke-37. Pada part sebelumnya, Bai Xiaojun telah dikirim bersama rombongan terakhir Sekte Lingxi untuk melangsungkan peperangan melawan Sekte Aliran Darah. Bai Xiaojun mendapat tugas penting di mana dia menjadi pilar pertahanan inti formasi pelindung Sekte Lingxi. Kini, Sekte Aliran Darah telah sampai di perbatasan untuk melakukan penyerangan. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. Ketika Bai Xiaojun mengaktifkan inti pertahanan, dia tiba-tiba melihat fluktuasi energi yang membuatnya penasaran. Bai Xiaojun pun lalu menggunakan mata dharmanya untuk mencari tahu fluktuasi itu. Ternyata, fluktuasi itu berasal dari bawah tanah yang membentang luas di seluruh pegunungan Luoxing, di mana itu adalah formasi peledakan diri untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Melihat formasi itu, Bai Xiaojun pun teringat oleh perkataan ketua sekte yang mengatakan bahwa sekte Lingxi rela bunuh diri demi menghancurkan seluruh sekte jika mereka kalah. Bai Xiaojun kemudian membayangkan jika sampai formasi itu diaktifkan dan akan memusnahkan seluruh orang yang disayanginya. Di tengah perenungan Bai Xiaojun itu, Sekte Aliran Darah tiba-tiba sudah berada tepat di depan Sekte Lingxi. Dia melihat kedatangan para putra darah dari puncak rawa kecil, puncak mayat, puncak tanpa nama, dan juga puncak tengah yang tidak lain adalah Song Junwan. Melihat kedatangan mereka, Bai Xiaojun merasa khawatir jika mereka, terutama Song Junwan, tidak akan bisa selamat. Sedangkan di pihak Sekte Aliran Darah, leluhur Song mengaktifkan mata formasi untuk mengeluarkan makhluk-makhluk ganasnya. Para binatang roh dibuat lari kocar-kacir melihat kedatangan boneka mayat. Selanjutnya, mata formasi mengeluarkan boneka fondasi tahap Nation Soul diikuti oleh sang pendiri Sekte Aliran Darah yang bernama Shenzi. Shenzi memuji keberanian Sekte Lingxi yang berani melawan Sekte Aliran Darah dengan menyiapkan formasi yang kuat. Dia pun bersiap melakukan penyerangan bersama para boneka fondasi. Bai
pendiri sekte Ling Shi pun juga tidak mau kalah. Dia menyerukan suara secara lantang bahwa sekte Ling Shi tidak akan pernah tunduk kepada sekte manapun. Tanpa berlama-lama, mata formasi sekte Ling Shi juga turut dibuka untuk mengeluarkan kekuatan fondasi ganas mereka. Roh-roh binatang juga tungku fondasi pun dikeluarkan. Tak lupa juga ada pedang roh tanpa tanduk di mana dia telah dimurnikan selama 10 kali. Tapi yang membuat Pei Xiaojun benar-benar takjub adalah kemunculan senior Mulong, yaitu naga yang lama bersemayam di Gunung Tianjiao Utara. Boneka sawah sekte aliran darah nampak begitu senang dengan kemunculan Mulong yang merupakan musuh pepuyutannya. Tanpa membuang waktu lagi, Shenji memberi komando penyerangan dan peperangan pun dimulai. Di awal peperangan ini, sekte aliran darah menghujani sekte Ling Shi dengan serangan pedang darah. Sekte Ling Shi kemudian menahan serangan yang tidak terlalu besar itu. Dan untuk memberikan perlawanan, para boneka batu pun dikerahkan. Boneka batu itu bisa menyerang sekte aliran darah dengan melemparkan bukit-bukit tinggi ke arah mereka. Shenji pun kemudian mengerahkan iblis dari puncak tanpa nama untuk melumpuhkan boneka batu sekaligus menghancurkan formasi pertahanan sekte Ling Shi. Melihat formasi pertahanan yang akan ditembus oleh pasukan iblis, para pewaris sekte Ling Shi pun bergerak memperkuat formasi. Li Qinghou terlihat memberi imbauan kepada Pei Xiaojun agar menjaga dirinya sendiri. Pasukan iblis pun berhasil dipukul mundur sejenak oleh para pewaris. Namun mereka tidak menyerah dan lalu menyatukan tubuh untuk menjadi pedang penembus formasi. Hempasan yang keras pun terjadi tatkala pedang penembus itu membentur formasi. Pei Xiaojun tentu tidak bisa berdiam diri sehingga dia memperkuat formasi pertahanan dengan kekuatan penuh. Pei Xiaojun berhasil memperkuat formasi pertahanan walaupun hanya sedikit. Namun tiba-tiba, sekte aliran darah langsung saja mengeluarkan boneka fondasi tulang abadi untuk turun tangan. Itu adalah...
Terjadilah adu kekuatan antara boneka tulang abadi melawan para pewaris sekte Lingxi. Kekuatan boneka tulang abadi begitu ganas sehingga membuat para pewaris merasa kewalahan. Pei Xiaojun tidak bisa berbuat apa-apa pula karena tugasnya yang terpenting adalah menjaga inti pertahanan. Hingga akhirnya, sekte Lingxi dibuat ternganga karena formasi pertahanan mereka telah robek. Tanpa membuang waktu, para makhluk sekte aliran darah kemudian memasuki celah formasi untuk menyerang mereka. Hal itu membuat pasukan sekte Lingxi mulai tumbang satu persatu. Ketua sekte hanya bisa berupaya untuk menutup celah formasi sambil melawan para makhluk yang telah memasuki celah. Sedangkan di tempat Pei Xiaojun, dia merasa kewalahan karena inti formasi yang kian melemah tidak stabil. Dia merasa makin terpukul karena melihat puncak tempat Li Qinghou telah diserang habis-habisan. Pei Xiaojun tidak menyangka jika peperangan yang ia takutkan itu benar-benar sudah terjadi. Setelah melihat dan mengingat orang-orang yang ia sayangi, Pei Xiaojun pun sudah tidak kuat lagi untuk segera mengakhiri peperangan. Jadi, dia pun segera pergi menuju celah formasi. Tindakan Pei Xiaojun menyita perhatian karena dengan berani menghadapi langsung boneka tulang abadi. Pei Xiaojun tidak mau berlama-lama sehingga dia mengutus boneka tulang abadi untuk mundur. Tentu dia langsung menurut karena melihat sosok leluhur darah dalam diri Pei Xiaojun. Pei Xiaojun melanjutkan aksinya dengan terbang melesat menuju tengah-tengah kedua belah pihak. Li Qinghou nampak mengkhawatirkan Pei Xiaojun sehingga dia pun mengikuti Pei Xiaojun di belakangnya. Di sini, Pei Xiaojun membuat perhatian semua orang tertuju kepadanya karena mengeluarkan aura jalan surgawi. Dia berteriak dengan keras kepada kedua leluhur agar segera menghentikan peperangan. Sedangkan di sisi lain, Song Ku rupanya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh Pei Xiaojun yang terbang sendirian. Dia pun kemudian bergegas mendekati Pei Xiaojun. Begitu juga dengan Song Junwan yang langsung memerintahkan pasukannya untuk mengincar Pei Xiaojun. Melihat kedua tokoh penting dari puncak tengah itu, Pei Xiaojun pun merasa sedih dan lalu menyuruh mereka untuk mundur. Sedangkan Song Ku nampak tidak memperdulikannya karena dia sudah lama ingin membunuh Pei Xiaojun.
Namun kedua belah pihak dibuat terkejut dengan pernyataan Pei Xiaojun bahwa dia sebenarnya adalah putra darah dari puncak tengah sekte aliran darah. Tentu saja mereka dibuat kebingungan antara setengah percaya dan setengah tidak. Tetapi Pei Xiaojun bisa membuktikannya dengan mengeluarkan teknik sekte aliran darah yang mampu menghentikan semua serangan mereka. Sekte aliran darah dibuat merasa janggal karena bagaimana mungkin Pei Xiaojun bisa menguasai teknik tertinggi sekte aliran darah. Pei Xiaojun lalu segera menjelma dirinya sebagai Ye Zhang untuk meyakinkan mereka semua. Dan disitulah Song Junwan dibuat tidak percaya jika sosok Pei Xiaojun ini ternyata memang benar adalah Ye Zhang. Dan part ini pun bersambung.